Hai guys, welcome back to Miki Geek Al Zio. Okay guys, kali ini gua mau buat video tentang gua akan sahur di tempat angker pakai mie instan, okay? See you guys. Okay guys, ini masih masak. Seharusnya tadi pakai mie Indomie goreng, tapi berhubung nggak ada, kita pakai mie ini kare ayam. Oke. Kita tunggu guys sampai mie-nya matang. Oke, jadi ini minyak udah matang guys, kita taruh di wadah mangkok. Oke guys, kita aduk sampai merata. Nah, udah jadi guys, kita diamkan terlebih dahulu. Oke guys, kali ini gua mau nunggu teman gua untuk jemput gua ke lokasi angker. Oke. Gua masih menunggu teman gua saat ini. Oke. Nanti kalau kita udah ketemuan baru gua akan sambung lagi vlog ini, oke. Bye. Oke guys, kali ini gua udah dijemput sama teman gua si Al. Si Al. Oke. Kita akan OTW ke tempatnya, guys. Oke, guys. Kali ini gua udah berada di tempat di lokasi. Nah, tadi awalnya gua mau nyari tempat yang angker, tapi kita udah survei lokasi ke situ tadi dan ternyata enggak diizinin masuk, guys. Oke, sama satpamnya, ada satpamnya di situ. Jadi sekarang kita langsung beralih aja ke kuburan, kita akan sahur. Ini gua udah bawa sahur, udah bawa makanannya, dan gua udah bawa senter. Dari gua belajar dari video kemarin yang terlalu gelap guys, jadi gua saat ini bawa senter biar kalian bisa lihat ini emang benar-benar kuburan guys. Oke, benar-benar kuburan. Kita nanti akan masuk ke dalam situ dan kita akan sahur di dalam situ. Oke. Kita hanya sekedar sahur di situ, tidak mengganggu atau berniat buruk ke makhluk lain. Meskipun gua sendiri tahu bahwa makhluk-makhluk tersebut sudah dikurung sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja guys. Guys, kita akan nyari. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini di sini aja, lumayan luas ini. Oh, karpet ya. Oke. Lumayan. Bisa kita pakai sandal aja guys. Terpaksa. Oke. Bentar, kita matikan dulu senternya guys. Jadi ini bener kuburan ya guys. Kita akan sahur. Menu kali ini yang gua bawa dari rumah yaitu enggak susah-susah, yang seperti tadi guys, kita
masak mie instan. Oke. Kita masak mie instan tadi, guys. Ini sebenarnya mie kuah ya, guys. Langsung aja kita sahur di sini. Sebelum itu, bentar-bentar. Kita mau nunjukin bahwa ini benar-benar jam satuan atau jam 12-an kalau nggak salah. Bentar, gua pegang dulu, gua pinjem HP kameramen gua. Oke, guys, gua akan kasih ya kalian kalau ini benar jam 00:36. Oke, guys, mati. Bentar. Nah, ini guys. Ini jadi kita syuting live jam segini. Jadi kita di sini tuh cuma dua orang, gua sama kameramen gua aja. Langsung aja kita sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, selamat makan, guys. Selamat makan. Masih panas, guys. Gua tadi buat mie ini buat dua bungkus, cuman satu bungkus terus satunya ditambah mie yang lain, guys. Oke, video ini nantinya pasti gua upload pas malam, nggak mungkin gua masih yang upload, soalnya takut kalian yang nonton bisa batal puasa. Jadi ini porsinya banyak, guys. Dan doain aja gua kuat buat ngabisinnya. Gua juga udah bawa minum dari rumah. Oke, lanjut makan, guys. Gua tadi kehabisan stok mie Indomie goreng di rumah, jadi gua pakai mie kari ayam tadi. Dan sebenarnya gua nggak seberapa suka sih dengan mie ini, jadi gua mungkin agak lama buat ngabisin mie ini. Atau bahkan kayaknya gua udah kenyang, guys. Kira tadi mie-nya bakal enak kalau gua pakai mie kuah, ternyata kebanyakan buat sahur gua, dan gua sekarang udah kenyang. Oke, jadi kayaknya video ini segini aja untuk sekilas aja sahur kita sahur di sini pas di kuburan lah ini pas bulan Ramadan. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa
share video ini, klik like di bawah, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya dinyalakan. Kalian bisa komen, tulis komentar di bawah untuk kritik dan saran guna membangun channel gua lebih bagus lagi ke depannya. Oke, see you the next video, bye.